Oke okay guys, balik lagi. Nah, gue Lemon, di video ini gue mau bikin main Cecil. Kebetulan lawannya juga Zushin guys. Cecil lumayan gampang lawan Zushin, soalnya range-nya jauh kan. Dan dia punya escape dari, bukan escape sih jatanya. Ya escape sih, ultinya tuh bisa dibilang escape sih menurut gue. Defensifnya pakai ulti gitu guys. Kalau di dive sama Zushin dia tinggal ulti, terus lari. Sini gue emblemnya belum lagi, gue ambilnya Woman Speed. Sini ambil Dispawn sama Impurage. Tunggu! Sebelum lanjut ke videonya, kalian harus tahu ini. Kalian gak perlu galau buat pilih tempat top up paling aman dan terpercaya sekarang. Karena gue udah sediain tempat buat kalian para gamers bisa top up dengan murah, aman, dan cepat. Solusi buat kebutuhan gaming kalian bisa dapatkan di lemontopup.id. Dari Mobile Legends sampai game lainnya bisa kalian dapatkan di sini dengan event dan promo menarik pastinya. Jadi, cari tempat top up aman dan terpercaya di tempat gue aja di lemontopup.id. Gue yang jamin. Gue pertama itemnya mungkin sepatu mana kan udah pasti. Terus bikin clock. Clock itu bikin dia tebel sih. Lumayan dari saber juga. Habis itu bikin blood wings, guys. Lightningnya gue nggak tahu deh masih bagus atau enggak. Soalnya udah nggak scaling dari mana lagi sih. Oke. Okay. Atau mana tuh ya? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Jadi damage-nya sebenarnya dari stack-annya dia sih. Semakin banyak mana semakin sakit skill satunya. Magic power juga ngaruh. Pasti dia nggak nge-freeze gua. Soalnya kayak nggak bisa, nggak guna gitu di freeze. Threshold range-nya jauh banget. Night in, night out, year after year. Just. Nice. My Carmilla, why are you so cold? Tanya orang apa yang lagi lempar-lempar gua. Just like the moonlight. The game. Ada apa satu ya tadi ya? Gara-gara ada sabernya sih. Kalau nggak ada saber, mati kan sih. Datang cuma buat mati teh game, nggak usah cuk. Ada ini Oveus. Sabernya belum. For blood. Ayo kita perang. Living forever is not a blessing but a curse. Nggak ada arah di sini. Eh nge-lag ya. Mantep. Diem dia. Kejar lah. Ya Freddy-nya takut. Untuk kena ini gue tolong. Assist doang lagi. Tuh, tolong. Tahan dia. Aduh mati sama Zushin. Kamret saber angker gua, dia ambil mid tadi di, apa level 4. Ya di clear amang. Mati deh. Sedih banget gua gak dapat minute tuh. Wave-nya gak dapet.
is not ready. Aku punya ini. Maksudnya puri. Blood. Mati. Aduh. Oh banget tuh sih. Itu gak mati. Tolong. Terembat cok. Lari-lari ke pumpi. Mati sih benernya tadi guys. Kenapa sih? Serem mati orang. Ngejar Ruby. Tolong ini. Ya ditarik anjir, jadi miss damage gua. Udah pas tuh tadi skill 1 gua, cuman ditarik sama Ruby. Kita glowing dulu ya. Tapi kalau lawan Bennett sebenernya enakan Bloodwing juga sih. Biar gua tuh aman buat kabur-kabur gitu guys. Ya ampun. Pasti di skill. Astagfirullahaladzim. Masih gua di cok ini loh. Gak dapet TP nya. TG nya gak ulti tadi guys. Ulti gak sih tadi? Yang dua orang ditarik Ruby itu, kok dia sempat ini gua? Ya, mas off-nya atas. Sama. We both know there is no end for us. Hati bro. Astagfirullahaladzim. Gua lagi kena namanya orang. Tolong. Nah mati deh. Tuh lo banget tuh. Nyet banget jir cybernya sama gua. Tapi kalo udah jadi Bloodwing sama sih. Nah kena dua tuh. Purify tapi maksud aku. Mati dong Nathan. Kalah dia. Ta-ta-ta-ra, Bloodwings dulu, paling. Do you fear red? I am poison. Gua pikirnya mau flickerin itu si Zushin. Mati. Duh, untung Bloodwings gua jadi. Mati lu. Aduh mana gua habis. Tuh kena Moskov lagi. Ada aja anjir. Masih selamat gua guys. Gila. Gila. Gua status itu. Mana gua tadi habis soalnya. Lo Ice Queen sih ini. Ice Queen dulu deh daripada itu. Going. Soalnya biar gue bisa ngejar-ngejar orang ya. Nge-slow pakai ulti. Gak mati. Ah ngejar gitu. Low banget tuh disini. Are. Kita bikin ini dulu, Ice Queen. Bennett-nya mau bikin Thunder Bell. Saber sih belum ada ulti. Dia main sama Saber mulu sih Zushin-nya kelihatan. Our turret has been destroyed.
Such a tender lambent. Na 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 na. Kalau ada saber sih harus diangkat aja, cok. Berapa belum kelihatan dia. Ya. Apa dah? Mati dong gua kalau diinin saber. Saber belum multi. Gua bisa bunuh sih siapa aja sebenarnya. Just like the moon. Di pada nunggu-nunggu anjir. Dia dibanting Zushin. It's not a blessing but a curse. Ya, ya, ya. Dia ragu-ragu banget. Wih. Mati di sana. Langsung gitu Zushin. Jadi mau nungguin Bennett lagi. Terus ultinya miss nih. Gak kena si Zushinnya. Kena gak sih tadi? Ya menurut gua gak kena sih. Blood for blood. Astagfirullahaladzim. Anjir, Saber. Kampret kamu Saber. Yang bikin ganggu gue tuh Saber sih guys. Gue gak bisa semena-mena ngenampar-nampar orang. Such a tender lambent. Gue gak pakai puri kan. Kayak flicker. Takut diin pove so. Itu Zushin ultinya cok daripada kita diinin. Eh retrinya mah. Anjir untung gue dapet. Biar dilepas tuh gak mau di retri macam. Sprint. Mana gua abis lagi kalo mati tuh Moskov. Udah mati saya bilang. Nah mati deh. Mana Moskovnya? Mana anjir? Nah kabur kemana dia? Nah, aku perlu blue buff sih BTW nih guys. Gua main buku aja ya. Sabar bro. Mid-nya aja belum di-clear, cuk. Gua ambil buff tadi soalnya. Tapi kelihatan sih guys, Zushin susah sebenarnya lawan Cecil. Daripada Zaz ya. Emang pada pakai Zaz kan? Sabarnya mana dia? Nggak, nggak kena. Sabarnya. Nah, nah tuh, Moskovnya. Nah, mati dia.
Guild 2 Cecil nih rese banget. Gue juga semua males main MM tuh sampai bikin Athena dia. Soalnya kayak range-nya tuh jauh, guys. Ini Moskov yang range-nya kecil kan. Kena skill 2 udah. Hasil. Debar udah siapa apa lagi udah kayak gini. Tajir, cuk. Nah, mati. Aduh, dia gocek gitu anjir. Tipis. Tuh enggak mati. Lightning kayaknya gua kurang ya. Lightning nih. Tuh. Ya kurang lightning, kalau ada lightning dia mati. Mati deh. Tuh. Lihat. Bisa apa anjir itu si hero itu? Kalau gua main jauh gitu. Udah gak kena. Astagfirullahaladzim. Tolong. Oh dia. Untung ditarik Ruby. Bisa lah. Ya bisa deh. Oh di retri. And nice -o. Tuh dia Cecil. Gua Cecil kalau di protect kayak gitu enak banget sih. Ada Ruby, ada Fredrin, gua kayak dewa, guys. Susah banget dibunuhnya. Cuman mati kalau Saber-nya sama Bennett-nya bareng. Gua diangkat terus di ulti Bennett, udah kelar. Damage kita 30% lebih gede daripada Nathan ya, guys, 86.000. Oke, itu dia videonya, guys. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih enak sih Cecil buat counter si Zushin itu. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menonton video aku, support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.